Nah ini bukti kambing makan tepung, makan rumput, dibuat dari kulit kacang, kulit jagung, dan kulit kedelai, difermentasi dengan probiotik Bose. Ini yang menyebabkan letongnya juga enggak bau, kencingnya juga enggak bau. Terus gajihnya, kolesterolnya hampir ya, tidak ada. Lemaknya rendah. Rendah lemak. Oh ini bagus sekali cara makannya. Padahal di tempat asalnya mereka makan rumput. Di tempat sini, asal makan rumput, sampai sini makan anu. Makan tepung. Sudah seneng kayak gitu. Oh. Ini kok banyak tumpilnya jagung, Pak Yami? Iya. Tumpilnya jagung. Tumpil sama jagungnya. Sama katul. Oh, katul pasti. Pasti. Terus tapi campur kulit kacang. Mas datang tumpi jagung. Tumpi jagung. Iya, iya, iya. Salam. Berjumpa kembali bersama Kiro Sugianto. Ini sudah waktunya kasih makan kambing ya, dengan fermentasi daun jati yang kering-kering difermentasi sudah seminggu kemarin. Ini tengok. Para teman-teman yang ingin tidak harus setiap hari ngarit, cobalah bikin fermentasi kayak begini, yang buahnya banyak. Nanti kalau sudah banyak, kita tinggal bisa tidur, jalan-jalan gitu. Banyak stok pakan. Kalau sudah begini, tinggal kasih makan aja. Habis itu kita tidur-tidur. Kambingnya sudah pada menunggu-nungguin. Nah, ini peranakan baru berumur 4 bulan kemarin. Dan yang ini betina yang hamil, yang bunting 3 bulan 4 bulan. Kandangnya sapinya yang belum. Persiapan untuk lebaran haji 1 bulan ke depan. Kenyang-kenyang nanti untuk korban Idul Adha 1 bulan yang akan datang. Nah, yang ini pesanan dari Pak Haji Asmat, ini yang satu, yang ini belum laku, dan juga yang ini untuk persediaan korban nanti.